Malaysia nekat jiplak timnas Indonesia. Menjiplak yang dimaksud yaitu untuk pertama kalinya Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dikabarkan akan mencoba peruntungan bersama pelatih asal Korea Selatan. Timnas Malaysia diketahui telah ditinggal oleh sang pelatih Tan Chen Yu usai gagal total di Piala AFF 2020. Pada ajang sepak bola terakbar di Asia Tenggara tersebut, Malaysia hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen grup B di bawah Indonesia dan Vietnam dan gagal melaju ke semifinal. Alhasil saat ini Malaysia belum memiliki pelatih pengganti. Untuk posisi krusial tersebut, FAM dikabarkan tengah mencoba mengikuti jejak timnas Indonesia dan Vietnam, yakni mencari pelatih dari Korea Selatan. Melansir dari Astro Arena, terdapat 3 nama kandidat pelatih Korea Selatan yang dikabarkan sedang diincar FAM, yakni Kim Pan-gun, Park Jing-sup, dan Kim Hak-bum. Dari ketiga pelatih tersebut, nama Kim Hak-bum langsung menjadi sorotan lantaran dikenal sebagai guru dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kim Hak-bum merupakan pelatih saat Shin Tae-yong masih aktif sebagai pemain yang memperkuat klub Songnam Ilhwa. Keduanya juga memiliki hubungan dekat yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Bahkan Kim Hak-bum juga diketahui menjadi pembela Shin Tae-yong saat klub berniat mengeluarkannya. Klub bahkan sempat meminta Shin Tae-yong untuk pergi, tetapi saya dan staf pelatih memintanya untuk bertahan. Saya mengatakan kepada manajemen tidak akan mengambil keputusan itu, ujar Kim Hak-bum dilansir dari Sportsul, Minggu 16 Januari 2022. Selain itu, sama seperti Shin Tae-yong, Kim Hak-bum merupakan pelatih yang berjasa untuk timnas Korea Selatan. Dirinya tercatat berhasil mengantarkan Song Hun-min dan kolega ketika menjuari Asian Games 2018 di Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri terbilang moncer sejak mendatangkan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2020 dan mampu mengimbangi bahkan mengalahkan tim-tim kuat lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Melihat prestasi skuad Garuda ini, Malaysia pun nekat meniru timnas Indonesia dengan mendatangkan pelatih asal Korea Selatan.